Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya lagi di kampung ya, di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Kecamatan Semin. Baru saja datang tadi malam dan pas di depan rumah, tapi tanah orang ini. Nah, ini jalan seperti ini, khas Gunung Kidul, jalannya dicor. Jadi ada tanaman jambu monyet ya, jambu mede. Jadi sudah berbunga. Jadi kalau manen enak banget teman-teman. Nah, mantap. Nah, ini memang endemik untuk daerah-daerah yang kurang air. Gunung Kidul, Wonogiri itu udah pas banget nanam tanaman seperti ini. Jadi ya memang benih tinggal ditanam saja. Jadi memang kalau orang desa atau orang kampung memang perawatannya kurang ya, karena mungkin sisi pengetahuan dan sebagainya. Tapi tetap saja bisa berbunga ya. Teman-teman bisa lihat jambu mede dan ini bisa dikembangkan sih tanaman, maksudnya apa ya? Seperti ini bisa dikembangkan, dalam arti medenya juga bisa diolah, jambunya juga bisa diolah seperti itu teman-teman. Jadi bahkan medenya itu mahal ya, kalau ada industri pengolahan. Sebenarnya sih kalau misalkan satu kebun ditanamin semua mede gitu, ada 20 udah lumayan sih hasilnya sebenarnya ya, cuma kadang-kadang udah banyak kegiatan kali ya, jadi fokusnya memang pertaniannya banyak banget gitu. Apalagi cukup di tanam tanpa perawatan pun bisa berbuah, dan itu yang lumrah terjadi di tempat kami seperti itu. Bahkan di peternakan pun sama ya, jadi tidak ada konsep khusus, pokoknya kasih makan, beranak, ntar anaknya dijual. Kalau udah tua-tua mungkin ibunya gantian dijual, anaknya yang dipelihara. Atau kalau lagi butuh, jadi dijual. Seperti itu konsepnya. Nanam pohon pun sama. Sampai puluhan tahun, pohon-pohon jati itu ya sama. Jadi, apalagi di kebun saya di belakang rumah ya, wah, jati semua peninggalan dari mbah atau kakek ya. Jadi, memang Gunung Kidul terkenal dengan pohon jatinya, teman-teman. Iya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, jambu mede atau jambu monyet ya, di perkotaan juga udah mulai dibudidaya kan ya, karena unik ya, unik keunikannya itu tersendiri, nggak ada yang lain. Kalau di kampung pedesaan memang tanah masih luas, bebas nanam di tanah ya, pokoknya apapun bentuknya yang penting terus menanam, entah dipakai tabu lampot entah langsung di tanah, yang penting apa ya, bisa memberi manfaat buat lingkungan dan alam, terus bisa bernapas. Oke, terima kasih ya. Jambu mede Gunung Kidul.